PSM Makassar fokus pemulihan atau recovery sebelum melawan Persib Bandung. Persib Bandung akan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin 4 Desember 2023. PSM Makassar hanya punya 3 hari recovery sebelum melawan Persib Bandung. Sebaliknya, tuan rumah punya 8 hari persiapan. Sekarang waktunya memulihkan pemain untuk laga selanjutnya, ujar Bernardo Tavares saat konferensi pers Kamis 30 November 2023 kemarin. Fokus harus dialihkan ke Liga 1 Indonesia, penting untuk meraih hasil maksimal di kompetisi domestik. Pengamat sepak bola Budiarjo Talib mengatakan pelatih harus memulihkan pemain setelah laga AFC. Pasukan Ramang bermain di 2 kompetisi berbeda. Tantangan M. Arfan CS menjaga konsistensi permainan di Liga 1. Untuk itu, kebugaran para pemain sangat penting. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.